Hey yo Kim, where you at? Hey yo, what up guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak share dengan korang macam mana kita nak buat beat lo-fi. Beat lo-fi ni dia sangat famous sekarang, dah 2-3 tahun juga. Dia adalah salah satu subgenre daripada hip-hop punya style punya beat. Dia satu beat yang chill, satu beat yang orang senang nak dengar time drive, time tidur, time study. Dia pun ada drum pattern dia yang sangat berlainan daripada trap dan juga boom bap. So aku nak share dengan korang tutorial macam mana kita nak start buat lo-fi secara simple. So aku tak nak lengahkan masa, jom kita start. Okay, so aku kat dalam FL Studio sekarang. Okay, untuk lo-fi dia punya BPM di antara 70 hingga ke 100 pun ada. Tapi usually aku akan buat dalam 70 hingga ke 90 BPM. Sekarang ni aku nak tunjuk kat korang, aku guna 90 BPM, okay? Alright, yang ni 90 BPM. Okay, untuk lo-fi punya chord progression, dia selalunya menggunakan jazz punya chord progression, which is 251. Apa tu 251? 251 adalah di mana C sampai ke G, mana C balik kan, C, D, E, F, G, C, okay? So, C tu dia gunakan pada major 7. Major 7 and then D, E, D, diikuti seterusnya lah sampai ke G, sampai ke C balik lah 1. Okay, kalau tak faham, maybe boleh start tengok YouTube kot macam mana apa maksud 251 tu. Tapi aku just tunjuk straight lah, straight untuk lo-fi dulu lah . Alright, okay, so kita ada kat sampler. Kita terus ke replace. Kita pergi ke Nexus. Alright. Untuk Nexus, kita guna piano. Okay, and then kita terus ke macam-macam piano ada. Kita boleh pilih apa-apa. FM piano boleh. Grand piano boleh. Tapi kita, untuk aku lebih suka guna lo-fi Rhodes lah. Sebab dia lebih bunyi kepada lo-fi. Rhodes pun adalah salah satu kunci utama untuk buat lo-fi. So, kita guna lo-fi Rhodes. Okay, alright. Okay, kita dah ada, kita ke piano roll option. Okay, sekarang ni kita 251. Okay, 2 tu apa? So, C 1, D adalah 2. So, kita play D. D apa? D major 7 untuk lo-fi. So, macam ni aku tunjuk ni. Alright, ni D . Okay, D. Tak, D 1, okay. D 1, 2, 3. Ingat, major 3, 2. Minor 2, 3. Okay, alright, so ni 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Sorry sekejap. 1, 2, 3. Okay, ni adalah D major 7. Dah D ni, okay, C, D, E, F, G. So, D nombor 2. So, nombor 5 adalah G. So, kita pilih G. Okay, okay, ini G . Alright, kita kat sini. G. Okay, G. 1, 2, 3. Okay, 1, 2. Okay, so ni adalah G. G major 7. Okay, lepas 2, 5, 1. 1 adalah C. So, kita pergi ke C. 1, C. 1, 2, 3. Okay. 1, 2. Dan 1, 2, 3. Nampak tak? Dia dah macam ni. Okay. So, apa nak letak kat nombor 4 pula, kita just ambil yang D ni, kita copy saja, kita follow untuk yang terakhir. Kita check dulu belakang dia. Okay, alright. Okay, so kita dengar dulu. Okay, sedap. Aku suka bunyi dia ada slow-slow macam lo-fi sikit kan. Okay, so aku nak benda ni, so kita letak kat sini dulu. Alright, untuk yang kedua, just kita copy Ctrl A. Alright, kita Ctrl C, kita copy. Dan kita pergi ke channel rack baru. Kita ambil lagi Nexus.
Okay, kita pilih pula counter melody dia untuk piano lo-fi tadi. Bunyi chill zone. Kita try dulu bunyi di sana. Okay, nice. Beat dia nice kan? Okay, so apa kita boleh buat? Bunyi dia ni, kita kan dah merah ni tadi. Okay, kita hold alternate dan kita just scroll ke bawah untuk kurangkan bunyi counter melody ni, supaya dia tak mengatasi bunyi piano roads yang kita buat tadi, yang kita punya main melody. Kita just tekan sini, kita split by channel. So ada dua. Alright. Lepas ni kita nak buat apa? Kita punya lead pula. Okay. Lead dia simple-simple je. Kita pergi ke Nexus lagi. Kita pergi ke sini eh. Ke add new channel dan kita pergi ke Nexus lagi. Okay, so aku pilih plug dan juga aku pilih plug mute gitar satu. So ini yang aku dapat hasilkan bunyi dia. Tapi kita akan ubah kejap lagi lead dia. Okay, agak menarik, senang, slow dan tak terlalu kecoh sangat bunyi dia. Okay, so apa kita boleh buat adalah kita ubah-ubah sikit dia punya lead dia ni. Kita buang bawah dia ni pun tak apa. Okay, kita ambil maybe dalam ini saja. Kita dengar balik. Ataupun kita buat macam ni. Okay, dengar. Okay, kita buat macam ni pun boleh. Tak kisah cara-cara macam mana pun boleh. Kita ambil ni, kita tekan control dan kita turun satu oktav. Okay. And then kita ambil B ni. Kita ubah dia ke belakang. Dan ini semua ikut kreativiti masing-masing ya. Ini tak ada dalam buku ke apa. So korang boleh cuba-cuba mana-mana yang sedap, korang cubalah. Kalau okey, okey. Okey, kita try dulu bunyi dia. Kita letak sini. Jadi tak? Okey, kita dengar dulu. Aku suka bunyi dia macam ni. Okey, apa yang kita boleh buat lagi lepas ni adalah semua dah simple, melodi semua dah ada. Okey, kita consolidate. Aku consolidate kejap. Okey, untuk ni tekan control alternate C. Okey, aku consolidate. Aku bagi tahu daripada video yang sebelumnya, consolidate supaya komputer kita tidak semput. Komputer aku mungkin akan semput kejap lagi, so aku consolidate supaya dia tak makan banyak RAM. So kita buat tu dulu. Mungkin bunyi dia tak berapa nice untuk bagian lead. Apa kita buat sekarang, kita ambil satu, kita hold control dan shift. Okay, sebab dia tak ada number lagi, kita pergi ke mixer, pergi ke insert satu, tekan hold lagi control alternate shift dan tekan L. Okay, semua keluar di sini kan. Okay, alright. Untuk melodi yang mana aku nak ubah adalah bahagian lead. Untuk lead adalah nombor satu. So, apa kita boleh buat sekarang? Benda ni free. Nanti aku bagi link dekat bawah so korang boleh download. Okay, untuk ni aku nak gunakan Semantix Origin. Semantix Origin ni dia adalah free VST. Dia macam RC20 juga tapi dia free. Alright, okay. Kita dengar dulu bunyi dia. Kita solokan dia. Alright, kita dengar kalau kita guna Origin ni macam mana. Okay, bunyi dia macam rosak-rosak sikit. So memang aku suka bunyi macam ni. So memang sangat sesuai untuk lo-fi. Kita tekan S balik supaya dia tak silent. Kita dengar. Okay,
Okay, aku rasa aku nak tambah lagi satu untuk bahagian. Okay, aku rasa untuk road skitter nombor 5, aku nak tambah juga origin. Okay, bunyi dia macam ni. Okay, kita dengar dulu macam ni. Okay, tekan S lagi. Alright, kita tekan ke origin, submit origin. Okay, kita dengar. Dengar tak, dia ada macam bunyi wobbly wobbly. Itu sangat nice untuk lo-fi. So apa kita boleh buat, kita tekan S balik, dia dengar semua keseluruhan. Okay, melodi dah siap. So perkara paling penting selain melodi adalah drum. So kita start drum lo-fi macam ni kita nak buat. Sekarang ni aku nak guna daripada Semetic. Alright, so kita pergi ke cymbal dan juga kita pergi ke hi-hat. Okay, aku suka bunyi ni, so aku akan guna bunyi ni. So kita pergi ke fill each two step. Sorry, kita, sorry jap, salah. Okay, kita pergi pattern baru, fill each two step. Kita penuhkan 4 bars tu. Okay, kita dengar dulu. Okay, nice, aku suka. So the next one aku nak guna is adalah bunyi clap. Okay, aku suka bunyi ni. So kita dengar dulu. Kita letak dekat sini. Nice. So letak di bahagian 1, 2, 3, 4. Setiap 4 dan 8 kau letak clap. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, setiap 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, setiap 4 dan 6 kau letak clap untuk lo-fi. Okay, nice. So, apa selepas bunyi tu, kita boleh letak bunyi crash ataupun kita boleh letak bunyi hi-hats, open hi-hats macam ni dia. Okay, suka bunyi ni sebab dia bunyi dia macam distort, rosak sikit. So, kita letak dekat sini dan sini. Cuba dengar. Okay, nice, nice. Nak letak satu pun boleh, nak letak dua pun boleh, tak kisah. Okay, perkara paling penting untuk lo-fi ni, jangan lupa kita letak ni, dia ada swing tau. Lo-fi ni ada swing. So, kita letak di antara dalam 10 atau ke 30 lah. Maksimum 30, kita letak 30 kat sini. Alright. Lepas tu, apa kita boleh letak adalah kita letak percussion. Okay, kita letak percussion. Okay, bunyi sedap, aku suka. Okay, ni tak ada rules, mana sedap kau letak je. Macam ni bunyi dia, contoh aku ajar. Okay,
kita letak apa, kita letak kick. Kick, nak kita nak follow daripada apa, kita follow tadi kita buat apa, D kan. So kita cari D. Oh ni pun nak cakap bunyi dah, okay, kita try bunyi dah. Macam tu je kan. Okay. Okay, so kita cuba letak snare pula kat belakang. Oh, sedap ni. Mungkin aku gantikan clap sini, hi-hat sini dengan snare. Cuba dengar. So bunyi dia macam tu je. Simple, boleh tidur, boleh study, boleh relax, boleh chill. Drum pattern dia, kalau ada penyanyi, ada rapper, cara drum pattern dia mungkin lain. Kita letak drum pattern dia lebih kepada nak ikut retak daripada penyanyi rap atau penyanyi lah. Kalau kita nak buat general punya lo-fi, kita boleh buat drum pattern yang macam ni. Yang mana sedap, yang mana ikut tune, kita letak aje. Faham? Okay. So the last thing yang kita nak buat adalah kita letak baseline dia. Kita guna 808 pun boleh, kita guna bass biasa pun boleh. Okay, kita try bass 808. Ni nice. Okay, apa kita boleh buat adalah kita just ambil daripada kick, kita control C, kita ke D, kita control V. Dan kita cut itself. Kita dengar dulu. Nice, kita pergi ke song. Alright, kita dengar dulu. Rasa bunyi bass dia macam tak berapa bass sangat. So apa aku boleh buat? Okay, kita control A. Okay. And then kita control L. Alternate L, sorry. Okay. Kita tekan accept. Apa kita buat sekarang ni? Kita ubah kedudukan dia. Kita ambil D. Okay, kita ambil D di sini. Kita cuba tekan satu oktav di atas. Okay, kita guna yang ni pula. Kita try letak ke D kan. 1, 2, 3. Okay, kita letak ke F. Terlalu tinggi, kita letak D balik, tapi kita ambil F sharp. Okay, itu bunyi bassline dia. Tak terlalu complicated dan tak terlalu dengar sangat. Just nak memenuhi bunyi drum pattern tu. Dia sebenarnya macam-macam boleh. Ada lebih advance pada ni pun boleh. Tapi sekarang kita nak belajar basic dulu macam mana nak buat lo-fi kan. Okay, so nampaknya kita dah settle untuk bagian drum pattern. Untuk hi-hat ke apa, boleh buat kreativiti masing-masing. Nak tambah, nak kurang pun boleh. Macam ni je, simple untuk bagian lo-fi. So untuk bagian pattern 3 ni, kita just
split by channel. Jadi kita ambil ni, kita delete. Kita ambil semua ni dan kita letak kat sini. Okay, so kita boleh arrangekan dia lah. Okay, maybe kita boleh buang lead dulu dan kita boleh letak piano, roots dia saja dulu dan baru kita masuk yang ni. Okay, so kita, jom kita dengar dulu eh. Kita try dulu dengar. Dan snare. So maybe kita boleh tambah efek dia ke apa. Macam aku nak tambah efek bunyi hujan. Okay, kita rendahkan sikit volume dia. Okay, kita just copy je kat bahagian bawah. Okay, kita dengar dulu. Pada aku not bad. So last aku nak tambah adalah riser. Okay, so kita letak riser dan aku rasa beat ni pun dah complete. Okay, kejap. Okay, nice. Okay, so kita dengar daripada permulaan balik eh. Kita punya beat pun dah complete. Oh, jangan lupa kita tekan pergi all. Nampak ni semua belum susun lagi. Kita just hold control dan shift, tekan semua ni. Okay, dan kita pergi ke mixer, pergi ke sini dan control hold shift dan tekan L. Okay, sini kita boleh control kita punya drum pattern dan melodi kat sini. Kita just highlight, semua. Kita rendahkan dulu melodi dia dan kita start buat arrangement. Tapi sekarang ni semua dah settle, kita just dengar dulu macam mana bunyi dia. Okay, final. Saja aku punya video buat lo-fi. So aku harap korang faham tutorial macam mana untuk beginner nak start buat lo-fi daripada habis sampai ke, daripada awal sampai ke drum pattern. Jangan lupa tekan subscribe, tekan like, tekan share dan juga komen kat bawah apa yang korang nak tengok lepas ni. Thank you for watching. Kita jumpa next video. Peace out.